dipersembahkan oleh sebuah tradisi leluhur masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu yang dijadikan sebagai media permohonan serta doa untuk nelayan terhindar dari bahaya saat melaut dan memberikan hasil tangkapan yang bagus. Tradisi Lukah Baegal dilakukan dengan 5 orang penari yang menumbuh bambu ke tanah sehingga menimbulkan suara yang berirama, serta sebuah bubu atau keronjong untuk menangkap ikan yang dihiasi menyerupai perempuan. Keunikannya adalah, saat irama bambu terdengar, di saat itulah secara spontan hiasan bubu itu menari dan bergoyang, diikuti oleh beberapa orang di sekitarnya. Ada pula seni bersyair, bertutur. Berisi syair dan pantun jenaka yang dinyanyikan dan dikenal dengan nama Madihin. Madihin sendiri berasal dari kata madah yang artinya adalah pujian. Karena itu, seni Madihin merupakan salah satu bentuk sastra tradisi atau sastra lisan masyarakat Kalimantan Selatan yang dijadikan kesenian khas daerah. Salah seorang yang kini masih berkarya dan membesarkan budaya ini adalah John Tralala dan anaknya. Selamat berjumpa ini para pemirsa, pemirsa Metro TV seluruh Indonesia. Seperti kita saksikan bersama, Indonesia ini acaranya. Artinya ide untuk Indonesia dan Indonesia kaya, menampilkan kesenian Madihin hari ini kami berdua. Pemirsa, sekarang kami berada di sebuah tempat yang sangat menarik dan kita juga mendapatkan melihat kesenian juga yang sangat unik, yaitu kesenian Madihin. Mungkin bisa diterangkan Pak John Tralala, apa sih Madihin itu? Madihin adalah sebuah seni tutur yang ada di Kalimantan Selatan. Madihin itu asal kata madah, artinya nasihat. Yeah. Dari zaman dulu Madihin ini digunakan untuk penyebaran agama Islam dengan syair-syair yang dikumandangkan kumpul masyarakat. Tapi sekarang sudah dimodernkan acara perpisahan, perkawinan dan yang lain-lain, hayatan juga demikian. Jadi bisa digunakan untuk berbagai, bukan hanya ritual, bukan hanya penyebaran agama, tapi juga bisa digunakan untuk hiburan juga. Pak John, kalau jenis musiknya, jenis bentuk pukulannya, apakah sama seperti yang tadi dimainkan, sama terus gitu? Cuma liriknya yang berubah-ubah? Lain-lain, jadi lain-lain. Jadi kita itu iramanya kita gini, Pak. Yang basicnya. Nah ini kan bunyinya coba dengar lain. Nah, lain. Ada tempat beda, bunyinya beda. Ada 10 irama. Ada 10 irama. Mas Yofi, cobain deh. Aduh, kayaknya susah nih ya. Ini cara mereka gini? Ya, bukan mas, kayak gini. Oh, kayak gini. Iya. Ya. Ya. Nah. Wow. Ini juga. Yang menarik lagi juga, ini kan aslinya dari sastra tutur. Sastra bertutur, sastra lisan yang khas Banjarmasin tentu ya. Iya. Nah, kalau menurut Pak Jo sendiri yang paling banyak pengaruhnya apakah dari budaya Banjar sendiri atau dari Melayu atau dari katakanlah sana udah ada akulturasi dari dengan yang Jawa dan lain-lainnya? Memang kesenian ini dari Melayu sana, dari Malaysia, itu ada pengaruhnya juga dengan kesenian ini. Orang Malaysia itu tertarik dengan ada kesamaan dengan budaya Melayunya gitu. Itu. Ada kesamaan tapi ada perbedaannya khas ada perbedaan. Juga dari Banjar. Memang Madihin ini adanya di Kalimantan Selatan. Makanya saya berani komplain John Tralala itu juara dunia karena di dunia lain tidak ada. Benar juga sih. Pemirsa, menarik sekali nih John Tralala juga putranya yang meneruskan semangat
dari kesenian Madihin ini. Om John, silakan dilanjutkan lagi. Tentunya banyak menayangkan itu kekayaan yang ada di Indonesia. Karena Indonesia kaya dengan budaya, kaya wisata, kaya kulinernya. Saya juga ingin kaya harta, bagaimana caranya? Tidak usah takut, dari Metro TV ada solusinya. Tapi syaratnya ini ada tiga. Kalau yang pertama itu taat kepada orang tua. Kalau yang kedua harus mengerjakan perintah Tuhan, meninggalkan larangannya. Kalau yang ketiga kamu harus menabung sehari 100 juta. Terima kasih kami menyampaikan kepada Metro TV yang sudah menayangkan budaya daerah Kalimantan Selatan. Semoga nanti kembali kita jumpa di masa mendatang. Sebagai terima kasih, ayo bertepuk tangan. Sholawat ala yasin habibillah. Dipersembahkan oleh